tidak ada sesuatu yang bisa memisahkanmu dari kasih Kristus, kata Paulus. Paulus mencatat di Roma. Di suratnya. Dia berkata, no. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Baik itu penderitaan, baik itu roh-roh jahat, baik semua malaikat yang di bumi, di sorga, di bawah langit, yang di bawah bumi, kesesakan, pedang, bahaya, disalah mengerti, difitnah, disalah pahami, dikhianati. Tidak ada satu apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kalau kita sampai merasakan terpuruk dalam batinnya kita, dan kita gak bisa lagi rasakan damai sejahtera, itu bukan karena damai sejahtera telah minggat, itu karena kita menolak untuk membawanya. Apapun yang membuat kita cemas di dalam doa, we can bring to God in prayer. Semua kita bisa bawa dalam doa kepada Tuhan kita.